Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini saya Miss Iza dengan salah-salah student saya. Kenalkan diri dulu. Hai, nama saya Pak Kui. Jadi student yang tiga lah. Okay, so hari ini apa saya nak buat, saya nak share dengan para ibu apa satu jenis aktiviti. Bukan ibu apa je lah, cik itu boleh guna, ibu juga boleh guna. Aktiviti simple je sebenarnya. Dia pasal topik dia deria. Okay, topik deria ni dalam sains tahun 4 ada. Dalam sains tingkatan 3 pun ada. Betul ke tak, Marvel? Okay, so deria ni ada 5 deria yang kita ada. And 5 jenis objek deria juga yang kita ada. Antaranya antara organ deria. So organ deria yang kita nak buat hari ni, nak test hari ni, iaitu mulut sahaja. Okay, so antara aktiviti yang first kali, Marvel ni dia akan makan sekeping biskut dalam keadaan yang biasa, macam biasa. And then yang second dia akan makan dalam keadaan yang dah dia kering. Okay, so cuba dulu. Makan waktu mulut biasa ada idea semua dengan tak ada idea ke lidah. Maksudnya lebih sedap bila lidah kita basah berbanding lidah kita kering, betul? Okey. Sebab kita kat lidah kita ada reseptor, ataupun kalau dalam kita panggil dalam bahasa Inggeris taste bud, tapi dalam bahasa Melayu kita panggil tunas rasa. So tunas rasa ni dia lebih akan efektif kalau dalam keadaan basah, dalam ada air liur lah. So that's why dalam kita ni sentiasa ada air liur nak bagi lagi sedap. Okay, the second activity ialah dia akan minum air ni, Pepsi ni. Dalam keadaan biasa dengan keadaan dia tutup hidung. Okay, so tuang sekejap eh. Okay, saya dah tuangkan air tadi dalam cawan ni. So dia akan minum first, dia tutup hidung. Second dia buka hidung. Macam biasa. Bila kita sesama atau demam, maksudnya bila kita sesama hidung kita ni macam reseptor dia dah tak apa-apa nak fungsi sangat. So maksudnya kat situ kita punya deria rasa dekat lidah tu pun akan berkurang. Okay, actually aktiviti-aktiviti ni semua saya dapat daripada buku. Saya beli dekat waktu ada pesta buku, rasa kat kedai buku ada. Okay, buku ni banyak aktiviti fun lah yang kita boleh buat bersama anak-anak kecil, pelajar kita sendiri, ataupun kat rumah tu ibu bapa yang nak buat aktiviti dengan anak waktu sekolah pun boleh. So untuk kadar itu saja, saya bersama Marvel. Okay, so nanti insyaAllah akan ada lagi video-video akan datang untuk maklumat lanjut info-info mengenai belajar, cara belajar ataupun nak tahu apa-apa sahaja mengenai education. InsyaAllah boleh follow kami punya Facebook, Lahazun
spesifik orang dengan tujuan khusus kami. Boleh like and then boleh juga follow kami di Instagram. Instagram tu? Okay. Nanti saya tag dia. Okay, so boleh follow di Instagram Lahazun Education Service, juga Instagram Tuition Host. So, itu sahaja untuk video kali ini. Bye, Assalamualaikum.